orang India, orang Tionghoa, orang Melayu. Dan di sini kita telah hidup secara harmoni selama ini. Dan selama ini, banyak kali pilihan raya, PAS tidak menang, Pakatan Rakyat tidak menang. Ini adalah kerana UMNO telah pandai memainkan isu dan mereka pecah belahkan masyarakat. Sekarang dengan gabungan tenaga Pakatan Rakyat, saya yakin senario politik Malaysia akan berubah. Malaysia akan menjadi lebih maju saja. Lagi, ini bukan medan saja di Kuala Musang. Medan kita lebih besar lagi. Ini hanya salah satu langkah yang bila kita mempertahankan kerusi ini, ini merupakan batu loncatan bagi Pakatan Rakyat untuk menuju ke Putrajaya. Dan dengan hanya memegang Putrajaya, kita dapat mengubah dasar-dasar yang utama di dalam negara kita. Baru kita boleh mewujudkan satu federalisme, satu negara yang berlandasan semangat persekutuan, di mana sumber alam, di mana sumber negara ini boleh diagihkan secara adil di antara negeri-negeri di dalam persekutuan ini. Baik pun di Sabah dan Sarawak atau Kelantan atau Terengganu akan menikmati kekayaan yang lebih makmur di bawah perubahan, agenda perubahan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap kita telah menggunakan hak kita secara bijak. Dalam pilihan raya, inilah masanya rakyat jadi penentu, bukan pegawai tinggi. Barisan Nasional tidak boleh memberi tekanan kepada kita. Kerana kita adalah tuan dan kita akan memutuskan dengan undi kita. Dan kita harap dalam kali ini, kita mungkin diberi berbagai kebaikan. Nak datang tiba-tiba ibu tunggal dapat hamper banyak, beras banyak. Tiba-tiba orang Azli dibagi dengan berbagai kemewahan. Tapi kita harus ingat, ini bukan bukan untuk keuntungan kebendaan. Jangan kita lupa, ini bukan perjuangan untuk PAS atau keadilan atau DAP. Ini perjuangan untuk anak cucu dan masa depan kita. Kalau kita ingin lihat anak dan cucu kita hidup bermaruah, menjauhkan diri daripada aktiviti yang tidak bermoral, memberi kedaulatan kepada agama-agama masing-masing, memberi makna yang betul dalam kehidupan kita, kita harus memilih secara betul dan bijak. Dan saya harap tidak ada seorang pun di kalangan kita, oleh kerana sudah dibagi hadiah, sudah diberi hamper atau dengan RM300, RM500, atau kerana basikal banyak dibagi kepada anak-anak kita, kita terlupa tentang tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita adalah terhadap anak cucu kita. Tanggungjawab kita adalah terhadap agama masing-masing, yang di mana tuntutan untuk melakukan keadilan, tuntutan untuk menolak rasuah, tuntutan untuk menolak kezaliman adalah paling utama sekali dalam kewajipan hidup setiap rakyat dan setiap insan. Oleh itu, saya harap kita boleh bersama-sama dengan tenaga baru ini, dengan gabungan Pakatan Rakyat, kita dapat mempertahankan galas dan kita selamatkan Malaysia, selamatkan Kelantan, selamatkan masa depan anak dan cucu kita. Dengan itu, saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan kita beri sokongan penuh kepada Dr. Zulkifli supaya kita menantikan kemenangan besar untuk rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.